Pemirsa, dalam kesempatan ini kita sedikit sharing mengenai pupuk ya, apalagi banyak pupuk yang dikeluhkan oleh para petani sulit begitu ya. Baik, dalam kesempatan ini tidak berlebihan kiranya kalau kita mencoba memanfaatkan limbah-limbah dapur misalnya. Baik, dalam kesempatan ini kita melansir di laman agri.kompas.com ya. Bahwasanya perlu kita ketahui bahwasanya salah satu cara meminimalisir penggunaan pupuk kimia ya adalah dengan cara penggunaan limbah dapur atau disebut dengan pupuk organik yang dibuat sendiri. Oleh karena itu ya, salah satu jenis pupuk organik yang dapat dibuat untuk kesehatan tanaman adalah pupuk organik cair asam amino. Baik ya. Dalam kesempatan ini perlu kita ketahui juga apa sih asam amino itu. Nah, jadi pupuk asam amino adalah pupuk yang bukan hanya sebagai pupuk tambahan tetapi dapat menggantikan posisi pupuk NPK ya secara sempurna. Ada beberapa manfaat pupuk asam amino ya untuk tanaman, yaitu sebagai berikut: mempercepat proses pertumbuhan tanaman, memberikan unsur hara yang lengkap baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro ya bagi tanaman, terlebih unsur hara NPK lengkap pemirsa ya. Selanjutnya meningkatkan kualitas rasa tanaman baik pada sayur-sayuran maupun pada tanaman buah-buahan. Sebagai sumber mineral asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis dan polisakarida pada tanaman ya. Meningkatkan berat atau bobot biji dan buah tanaman, mempercepat proses pematangan biji dan buah tanaman agar waktu pemanenannya lebih cepat misalnya. Baik ya. Dalam kesempatan ini ada beberapa bahan-bahan yang sering kita dengar. Nah, ya. Kalau kita berbelanja tentu kita bisa melihat dan membeli butir-butir telur ayam kampung ya. Kemudian juga kita bisa membeli MSG ya. Kemudian kita juga bisa membeli air kelapa, alat kelapa parut daripada dibuang sia-sia, lebih baik air kelapa itu dimanfaatkan saja ya. Oke, kemudian satu botol probiotik ya, misalnya Yakult ya, atau bisa dipakai EM4 ataupun MOL garis miring Emol ya, sebanyak 100 ml. Oke ya, kemudian bisa juga menggunakan air mineral ukuran 1.500 ml ya. Kemudian botol yang belum pernah dipakai, artinya botol itu harus bersih, masing-masing dibuat 1 ember ya. Mangkuk, gelas, ukuran sendok makan dan garpu ya, corong, piring, gelas dan kain lap. Itu yang harus disiapkan. Bagaimana cara membuatnya pemirsa ya? Cara membuat pupuk asam amino, pecahkan telur tadi, kemudian tambahkan 5 sendok makan air dan kocok-kocok sampai rata selama sekitar ya 2 menit atau 4 menit lah ya. Kemudian masukkan 1 sendok makan MSG ya, dan tuangkan 1 botol MSG maupun EM4 atau MOL ke dalam adonan telur. Kocok lagi sampai merata ya selama 3 menit lah ya. Nah, lebih bagus 4 menit atau lebih begitu pemirsa ya. Kemudian masukkan adonan tadi, adonan tersebut ke dalam 5 botol bekas air mineral kosong telah disiapkan. Dibagi secara merata. Masukkan air kelapa tua atau air leri, air cucian beras ya. Air cucian beras ini juga bisa kita manfaatkan ya. Sebanyak 5 liter ya yang telah disiapkan ke dalam 5 botol yang telah berisi adonan telur dan MSG. Masing-masing botol berisi sekitar 1 liter air ya. Tutup rapat kelima botol yang telah terisi adonan tersebut dan dikocok lagi sampai merata selama 3 menit atau 4 menit ya. Kemudian kita fermentasi ya. Simpan kelima botol adonan tersebut untuk difermentasi di tempat teduh atau di dalam rumah ya, ya di ruangan tertutup lah ya, di gedung atau di dalam rumah suhu kamar begitu ya. Namun jangan disimpan di dalam dapur karena suhu terlalu panas yang menyebabkan mikroba mati. Karena di dapur lebih identik dengan memasak. Oke, begitu pemirsa ya. Kemudian simpan selama 7 hari atau 1 kali 24 jam ya. Begitu pemirsa ya. Semakin lama difermentasi, kualitas pupuk asam amino yang kita buat itu maka semakin baik. Oke pemirsa ya, jadi setiap hari penutup botol dibuka untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi. Jika tidak dibuka maka botolnya bisa meledak ya atau mengembung ya, dan akhirnya meledak begitu pemirsa ya. Kemudian selanjutnya aplikasikan setelah matahari terbit. Jadi kita mengaplikasikan pupuk yang sudah kita buat tadi itu tidak boleh matahari panas ya, atau embun dan daun tanaman sudah kering ya, sekitar pukul 07.00 sampai jam 10 pagi lah ya. Kemudian saat stomata atau mulut daun tanaman sudah terbuka dan melakukan proses fotosintesis atau asimilasi, nah begitu menurut saya, jangan menyemprotkan pupuk pada pukul 10 siang sampai pukul sore ya 16 ya, karena mulut daun stomata atau stomata yang terdapat di bagian bawah daun sudah tertutup ya, sehingga pupuk asam amino yang disemprotkan ke tanaman tidak bermanfaat bagi tanaman. Oke pemirsa ya, dan ini bisa juga kita praktekkan untuk mula-mula kalau kita mau menjambang
ya, pohon-pohon kesayangan kita atau bibit-bibit karet dan sebagainya, atau langsung ke lapangan pertanian, atau mau menanam buah-buahan atau sayur-sayuran juga bisa dipraktekkan. Misalnya semprotkan ke tanaman setiap 7 hari atau 5 sampai 7 hari sesekali secara rutin atau terus-menerus. Baik pemirsa, kiranya itulah yang perlu kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dimanfaatkan. Selamat mencoba. Baik dari kami, salam petani sehat ya, sampai jumpa. Pak, aku terpamit pulang ya. Terima kasih. Assalamualaikum.